cara mencapai kantor Kemenkumham Bengkulu. Titik awal kita ambil di Simpang 5, Kota Bengkulu. Kita membelakangi patung Fatmawati. Di sebelah kanan ada masjid. Kemudian di sebelah kiri ada RSHD, Rumah Sakit Helmi Dedi. Jadi kita posisinya dari Suprapto. Untuk mencapai kantor Kemenkumham kita hanya perlu lurus saja. Lurus, sekarang kita berada di jalan di Padang Jati ini ya. Di Padang Jati kita lurus saja terus. Lurus, lurus sampai kita ketemu lampu merah lagi, yaitu lampu merah simpang skip. Ini sebagai tanda yang nggak tahu simpang skip itu, nah ini ada kantor BE Bengkulu Express. Kemudian kita lurus lagi masuk ke daerah Tanah Patah. Nah ketemu lampu merah langsung jauh, lurus lagi, lurus. Sekarang kita sudah ada di jalan kilometer 6,5. Sebentar lagi kita akan mencapai kantor Kemenkumham Kanwil Kota Bengkulu, Kanwil Provinsi Bengkulu. Lurus saja. Nah, kantornya tidak sulit untuk ditemukannya. Jadi tandanya yaitu, nah ini tandanya, ada rumah makan sederhana. Kemudian ada kantor rakyat Bengkulu. Kita lurus saja sampai kita menemukan lampu merah. Nah itu sudah kelihatan lampu merah. Kita pelankan sedikit motor kita karena kita hampir sampai tepat di sebelah PT Pupuk. Nah, ini dia, kita sampai ke kantor Kemenkumham Kanwil. Nah, dia tepat di samping Korem Gapuda Emas. Nah, ini dia, kita sampai kantor Kemenkumham Kanwil Bengkulu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mencari kantor Kemenkumham.